السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين امين. يبتدي من سورة 30. Kata Musannif Rahimahullah Ta'ala, soal apa erti percaya dengan hari akhirat? Jawabnya, iaitu wajib atas tiap-tiap mukallaf i'tiqad. Tiap-tiap yang berjawa mesti mati. Mesti kena mati apabila sampai ajalnya. Tiada terdahulu dan tiada terkemudian. Dan jikalau dibunuh, ia atau ia bunuh dirinya sekalipun dan masuk ke dalam kubur pada hissi atau pada maknawi dan disoal oleh mungkar nakir, melainkan orang yang dikecualinya dan nikmat atau azab dalam kubur nisbah azab akhirat, maka hadirin sekalian, pertama sekali alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT yang masih diberikan kepada kita nikmat hayat. Alhamdulillah, syukur juga kepada Allah Taala. Allah SWT jadikan kita sebahagian daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang jadinya kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dapatnya Islam sejak pada lahir lagi pada kita. Dan syarat kedua untuk jadi umat Nabi SAW adalah mengia dan membenarkan semua perkara yang dibawa datang oleh Nabi SAW, dan kita berusaha untuk mengusahakan taat, patuh, ikut segala perintah Allah Ta'ala dengan kita ikrar di lidah dan membenarkan di hati dan sanggup berkorban untuk bersusah payah melaksanakan segala tuntutannya. Syukur kita Allah SWT menjadikan kita sebahagian daripada umat Nabi SAW itu. Syukur juga Allah Ta'ala jadikan kita dalam keadaan sihat, lapang masa, yang dengan limpah kurnia itu dapat kita hadir untuk solat maghrib berjemaah di surau ini. Dan insyaAllah dengan segala limpahan kurniaan nikmat itu juga, kita manfaatkan pertemuan malam ni untuk meneruskan bacaan kitab kita daripada kitab Paku Iman ni, insyaAllah. Kata Musannif Rahimahullah Ta'ala, soal apa erti percaya dengan hari akhirat itu? Hadirin sekalian, apa yang kita nak sambung malam ni adalah nak masuk bicara pada rukun iman yang seterusnya. Setelah kita yang terdekatnya bicarakan yang terakhir tentang Nabi Rasul, tentang memang dia bersifat-sifat manusia biasa, selagi mana sifat itu tak menjatuhkan martabat mereka dan tak menggagalkan visi dan misi mereka sebagai Rasul. Yang terdekat kita bicara adalah mustahilnya, salahnya i'tiqad siapa-siapa yang memperlekeh dan mempersenda dan menjatuhkan martabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan bahawasanya dia ni adalah orang yang alah perang, takut nak berperang, takut pada orang kafir dan sebagainya. Sedangkan Nabi SAW, tiada siapa yang ditakut dalam hatinya melainkan yang ditakut dan digerunya hanyalah Allah SWT. Yang insyaAllah kita nak bicara ni adalah alam akhirat. Kalau sedikit lagi, kalau kita sambung dan tambahkan yakin kita, hadirin sekalian, dan sedikit membetulkan maklumat sejarah yang kadang-kadang kita dengar ada orang cerita perkara tu,
nisbah ke Nabi dari segi sudut akidah kalau ikut tak cantik macam mana telah kita bicara dulu. Bila ada orang menisbahkan Rasulullah Allah perang, benda ni adalah salah. Sedangkan Nabi, dia tak pernah Allah dalam bab perang, bahkan sentiasa bersedia untuk melaksanakan tugas dia sebagai pesuruh Allah. Apa saja halangan yang melintang pada dia, tak pernah dia rasa gerun dan takut, melainkan hanya gerun dan takut pada Nabi SAW, bahkan pada seluruh sahabatnya, bahkan pada wali-wali Allah pun mereka ni tidak ada takut dan gerun, melainkan hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Sekali lalu kalau ayat Quran orang telah sebut, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah bahawasanya awliya Allah, orang yang kalau berstatus wali saja pun, belum jadi Nabi lagi, yang tu pun mereka ni la khawfun alaihim walahum yahzanun. Mereka ni tak takut dan tak pernah ada duka cita. Sekali lalu ke ayat Quran tu. Nah, apa saya nak sedikit tambah daripada apa yang telah kita bicara dulu. Kalau Rasulullah SAW, kita dengar dalam sejarah peristiwa hijrah, sebelum sampai ke Madinah, kan orang kafir duk cari dia, dan antara pencarian itu adalah sewaktu berada di Jabal Nur, di Gua Sur, kan? Rasulullah dengan As-Siddiq radhiyallahu anhu, itulah Sayyidina Abu Bakar, berada dalam gua itu. Yang gua pun kita selalu dengar mereka berdua dia buat apa, bersembunyi, ya. Kita dengar dia bersembunyi di Gua Sur. Rasulullah takut ke kawan kepi? Betul apa sepatutnya ayat yang kita sebut ke Rasulullah? Bahasa bersembunyi ni seolah-olah macam Rasulullah takut. Yang kalau sebut ayat Quran tadi, Rasulullah takut ke? Bahkan kalau tengok nisbah Gua Sur, tempat Rasulullah, kalau yang mereka menisbahkan Rasulullah sembunyi tu, kalau kita pernah pergi ke sana dan tengok rupa Gua Sur ni, dia bukan tempat sembunyi lah. Bukan tempat sembunyi kan? Siapa sembunyi kat situ, maksudnya macam tak ada akal. Faham saya sebut apa? Gua Sur tu kalau tengok sebelah kita punya surau ni, yang ni kemas lagi pada Gua Sur. Dari sisi tempat sembunyi lah. Rasulullah sembunyi situ. Tak, dia berehat. Macam mana kalau kata sembunyi, ada ke yang tu tempat sembunyian tu, Rasulullah sembunyi ke? Satu tang tempat, satu tang peribadi Rasulullah. Adakah Rasulullah sembunyi? Tidak sama sekali. Untuk apa ayat yang sepatutnya diberi kepada dia? Dia berehat. Musafir letih tak? Penat tak? Untuk kena berehat tak? Dia berehat. Dan dia berehat tu dia takut ke kawan kafir? Tak pernah takut sikit pun. Pasal apa? Dia sendiri yang Allah Ta'ala ceritakan hal Rasulullah waktu bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jaminan dia yang supaya dia tak takut, dia kata apa? Innallaha ma'ana. Allah Ta'ala bersama dengan kita, wahai Abu Bakar. Jadi kalau Allah bersama Rasulullah, Rasulullah takut ke? Tak. Satu ayat kata Rasulullah apa tak lagi nak guna bahasa lari, bersembunyi daripada orang kafir, tak betul tu. Ha? Berlindung. Patutnya ayat apa-apa nak sebut situ, mestilah ayat menunjukkan bukan takut pada makhluk. Ayatnya sepatutnya berehat untuk musafir. Itu yang kata, kalau kata untuk berlindung, tak munasabah nak berlindung kat situ, ataupun nak melarikan diri atau nak bersembunyi, pasal itu bukan tempat persembunyian. Itu bukan tempat persembunyian. Pasal apa? Pasal uduh nak rupa nak bersembunyi situ. Sedangkan tentera kafir yang begitu ramai, dengan tawaran yang begitu besar yang nak diberikan kepada siapa yang berjaya membawa Rasulullah dead or alive, yang memang sejarah panjang tu. Cuma saya nak fokus kata, adakah Rasulullah berada di gua itu atas kenasab bersembunyi takut
tidak sama sekali, bahkan dia berehat dan tidak ada sedikit gerun pun pada dia kerana yakin dia dan memang dia percaya dan memang tak pernah ada sedikit pun keraguan dia bahawasanya Allah bersama dia memberikan bantuan, pertolongan, bahkan Allah Ta'ala pasti akan menjayakan perutusan dia sebagai Nabi Rasul yang akhir zaman yang akan menyempurnakan ajaran syariat dan ajaran akidah kepada umat manusia yang syariat itu akan dipakai hingga ke hari kiamat. Takkan macam tu Allah Ta'ala beri pada dia. Baik. Itu sedikit tambahan dengan apa dah bicara lalu. Baik, apa yang kita nak sambung ni nak alih pula ke satu lagi bab keimanan yang mesti kita tengok elok-elok pasal dia bab iman. Yang bila sebut iman maksudnya mestilah kita membenarkan di hati. Mesti ada tasdiq qalbi. Mesti ada membenarkan di hati apa saja perkara yang dibawa datang oleh baginda Nabi SAW tanpa ada apa-apa keraguan. Dan kita membenarkan tu maksudnya hati kita memang cenderung menerima dan bersusah payah untuk bersedia dengan apa yang khususnya kita nak bicara ni dalam bab hari akhirat, hari kiamat. Di atas keimanan kita itulah yang kita hidup, kita bertindak untuknya. Yang bila kita beriman, yang kita hidup ni akan bertindak untuknya. Nak tengok kita ni memang beriman tak beriman dan sekalian, nak tengok, nak ukur tu, tengok apakah cara hidup kita dan tindakan kita setelah diperkenalkan kepada kita tentang akhirat itu apa dia, di mana kita, apa akibat kalau kita tersilap, tercuai, tersalah untuk ke sana, apa akibat dia. Tentu satu hal, kemudian bila tahu akibat, apa tindakan kita. Yang tu yang kita nak semak. Di atas dasar beriman ke akhirat yang membenarkan di hati, bila kita ada maklumat tentang akhirat, adakah memang kita tahu ataupun kita ni dah sampai tahapnya kenal. Yang kenal tu nanti kita akan bertindak untuk ke sana dengan dunia ni kita akan jadikan sebagai alat, sebagai tempat untuk bercucuk tanam, mengambil hasil di sana. Yang bukan kita ambil dunia untuk berseronok, berlazat, nanti dia jadi bencana kat sana. Yang ambil dunia jadi bencana di sana macam mana? Ambil dunia yang dia hanya nanti bila kita mati, kita tinggal tak ada manfaat. Kita tinggal tak ada manfaat di akhirat. Yang kita duduk kejar selama ni ibarat macam kejar bangkai. Mati, busuk itu je. Yang ni nak kita tengok. Baik. Jadi apa erti percaya dengan hari akhirat? Kalau kita sebut sekali lalu dulu, pasal kitab ni pengarang kita dia sebut dengan panjangnya dan sebelum dia nak selesai habis tu dia cerita macam-macam perkara dulu. Jadi kita tengok sekali lalu apa maksud yang kena faham dalam bab hari akhirat ni. Jadi antara lain ada sekalian, kalau sebut kata beriman dengan hari akhirat ni maksudnya mesti mengaku di hati, menerima di hati. Maksudnya kita percaya, kita yakin tanpa ada syak, zon, waham. Kita membenarkan bahawasanya memang kita ni ni duk hidup. Antara beriman di akhirat pertama sekali mati. Itu ialah antara beriman di hari akhirat. Satu soal, kita hidup tak lah ni? Hidup. Kita akan mati tak? Ya. Yakinnya kita pada mati tu maksudnya yakin kita pada hari akhirat. Yakin tak percaya tu percayalah. Lepas tu atas kita suluh buat iman ni, bila mati nanti jadi lego ni. Habis itu je. Eh tak? Ha, nanti akan ada soal. Ada azab, ada nikmat. Dan bila ada soal, apa soalan? Soalan pun sedia maklum maksudnya, soalan pun dah bocor, skema jawapan pun dah tahu. Dua-dua dah bocor kan? Soalan dan skema. Faham kot saya sebut bahasa soalan dan skema kan? Dan ada benda yang kita dah hafal pun. Jadi yang nak menjayakan kita, adakah hafalan itu? Ha, tu. Adakah hafalan itu ataupun dengan kita tahu soalan
dan jawapan yang sepatutnya dijawab, yang itulah nanti sebab untuk dapat nikmat dan terhindar daripada azab. Bila kita tahu jawapan itulah sepatutnya diberi, bagaimanakah tindakan kita atas muka bumi ini untuk kita hidup? Adakah masih istilahnya kita ada berpegang dengan selain daripada Allah Ta'ala sebagai cari jalan hidup kita, ataupun memang kita ikut Allah Ta'ala dengan kasihkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang dibawanya untuk jadikan panduan hidup kita untuk pergi ke sana? Nah, yang tu yang kena semak kita. Pasal nisbah soalan, dia akan tanya nanti, Ma Rabbuka, dah hafal lah, Allahu Rabbi, itu tak hafal. Adakah memang kita dah yakin Allah adalah Rabb? Yang kita yakin maksudnya Allah, dia yang mentadbir alam semua ni, yang kita memohon hajat kita dan keperluan kita hanya semata-mata kepada dia, yang tak ada tempat lain yang kita berhajat, yang kita rasakan tumpuan hati kita dan pergantungan harap kita, dan sentiasa memohon, meminta apa saja keperluan dan hajat kita dan tumpuan hidup kita, fokus hidup kita hanyalah semata-mata kepada pada Allah Ta'ala, tidak pada yang lain. Itulah kalau ikut pengertian Rabb, yang bila ditanya kita memang akan faham soalan tu nanti, Ma Rabbuka. Jadi yang akan jawab ke kita nanti bukan hafalan, bukan fahaman, tapi apa kita yakin, terima dan bertindak kepadanya. Yang tu yang akan jawab. Satu, kalau kata nak jawab dengan hafal dah selamat, soal, dah hafal belum? Dah hafal lah. Dah tahu, tengok drama, artis pun hafal kan? Jadi esok agak-agak artis tu kena azab kubur tak kalau dengar hafalan? Tak ada lah, lepas lah. Jadi sama lah kita dengan dia, fair lah. Ui, fair lah. Jadi apa sebenarnya yang menyebabkan boleh jawab itu? Boleh jawab tu bukan hafalan, just not only the knowledge, tapi kepahaman tu. Fahaman tu apa? Etikad kita tu. Itikad tak mana? Tang kita itikad, tang soal pun Allahu Rabbi, Ma Rabbuka, apakah Rabb kamu? Jadi sikit kita ambil faham ke situ tuan-tuan, pasal nak urai tang kata beriman akhirat ni paling dekat mati. Kalau saya sebutkan cirinya dulu sebelum, maksudnya detailkan sikit kepada Rabb itu, yang sepatutnya yang kita dah belajar bab ketuhanan dulu, tapi ikut missing cerita kat situ. Kita tak rasa macam dah sempurna, tapi bila semak balik ada benda yang tak selesai lagi kat kita rupanya. Apa yang nak sebut ialah, pertama, bila sebut beriman akhirat, yang paling dekat akhirat tu adalah mati. Pasal kita hidup dan memang kita akan mati. Ya. Ya, tu yang saya nak sebut tu. Betul lah tu. Iman, dia ialah tahap keimanan, bukan tahap hafalan. Dan tahap pengetahuan. Kalau pengetahuan, dah tahu dah. Tahu dah. Jadi kalau kata dengan guna istilah aras pengetahuan, kita belajar kalau konsep pendidikan, tak apa, guru-guru dia tahu lah ayat tu kan. Aras pengetahuan ni maksudnya, dapat knowledge, tahu, hafal, selesai lah. Jadi yang nak selesai tu hak mana? Pengetahuan ke? Kalau saya gunakan istilah pendidikan ni, ataupun aplikasi dia. Aplikasi ni maksudnya, memang tahu tak mati? Memang tahu tak Allah Rabb? Lepas tu kita hidup ni, adakah kita telah menjadikan Allah sebagai tempat kita memohon hajat kita sekaliannya? Yang dia memang kita pegang, maksudnya dia yang mentadbir alam, tentulah segala perintah dia, itulah yang kita kena ikut. Dan apa ajaran yang kita kena ikut tu mestilah berpandukan pada apa yang dia ditunjuk ajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahap keimanan situlah yang nak ditunjuk. Yang saya soal tadi, adakah pengetahuan semata-mata dengan tahu itu
menyebabkan kita jawab ataupun aplikasinya. Jadi kalau dengan apa saya soal tu, tentulah jawapan dia nanti yang menjawab, yang menyebabkan boleh jawab dalam kubur itu adalah aplikasinya. Itu yang aplikasi itulah istilahnya tasdik, membenarkan di hati. Maksudnya bila kita dah yakin kita mati, dan antara soalan itu marabuka Allahu Rabbi, khusus kita fokus sebab Tuhan dulu tu misalnya. Jadi mesti faham sungguh-sungguh yang kata Allahu Rabbi itu Allah, dia yang mentadbir, yang mengurus kita. Yang tu yang saya kata saya nak bagi huraian tu, tapi dah soalan tu bagus, soalan tu memang berkenaan dengan tu pun. Yang saya nak sebut sekali lalu, apa dia poin yang kena faham nanti, itu adalah termasuk dalam jumlah beriman akhirat. Sekali lalu sebut, dia ialah bab mati, bab soal kubur, mungkin ada azab dan nikmat dalam kubur. Kemudian nanti ada bangkit semula, dan nisbah dunia ni nanti, yang kita mati satu hal, tapi kalau ada orang yang tak mati, dia akan tempuh satu saat kiamat. Dengan makna musnahnya alam dunia ni, dan lepas tu nisbah alam barzakh, semua akan ke alam barzakh. Sama ada yang mati dulu atau mati kemudian, pasti akan berada dalam alam barzakh. Lepas alam barzakh tu, lepas tempoh yang dikendaki oleh Allah Ta'ala, kita akan dibangkitkan semula dengan ditiupkan sangkakala kedua untuk berada alam akhirat, dan kita akan dibalas mengikut apa i'tiqad kita, yang tu kot kira kentang mising. Asal kita selalu sebut dengan apa amalan kita sebelum amalan, benda besar yang akan dihisap adalah i'tiqad. Dan yang boleh melepaskan kita esok apa? Hanya orang yang beriman, yang Rasulullah isyarat, walaupun iman dia misqala dzarrah, man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal iman dakhala al-jannah. Jadi nak kata misqala dzarrah tu apa dia sekurang-kurangnya? Yang ni yang nak sebut ni. Jadi kalau sekali lalu saya sebut ni, antara poin yang kata kena faham dalam bab akhirat ni ialah bab mati dan perkara berkaitan dengannya, dan bangkit di alam mahsyar esok, dan semua perkara berkaitan dengannya, mula daripada bangkit daripada kubur hinggalah sampai ahli syurga ke syurga, ahli neraka ke neraka. Dan nanti yang kalau ada orang yang beriman, walaupun sebesar zarah, walaupun disiksa dulu, dikeluarkan daripada neraka, akan ke syurga, dan selama-lamanya lah mereka dalam syurga. Mereka yang tak cukup syarat untuk ke syurga, dia berada dalam neraka, kekal abadilah selama-lamanya dalam neraka. Dia punya maklumat macam tu. Jadi yang itulah antara benda yang kena lihat, dan memang dia akan bicara nanti beberapa permasalahan tentangnya. Jadi dengan apa kita nak sentuh dulu ni adalah tentang kita akan mati. Yang soal ditanya ma rabbuka, yang kita nak ambil faham tu tentang konsep rob tu sikit. Adakah kita memang dah berpegang dengan Allah bahawasanya dia adalah rob kita? Rob ni terjemah mudah kita Melayu, Tuhan tuan-tuan. Cuma kita ambil huraian Tuhan tu sikit, rob, yang dengan mana mentadbir, mengurus, yang mesti ada kesempurnaan. Dan antara ciri Rob itu tuan-tuan yang kena lihat kat kita ialah bila dia sempurna, adakah kita telah menjadikan dia sebagai tempat menunaikan hajat kita. Nak tengok ni tuan-tuan, kita tengok sejarah sikit untuk faham bab tu. Allah sediakan. Orang kafir tuan-tuan, semasa Rasulullah sebelum dia datang bawa Islam, dia ada Tuhan tak? Dia ada sembah berhala kan? Apa tujuan dia sembah berhala? Nak memohon apa saja hajat keperluan dia. Dia lapar, dia dahaga tak? Dia nak anak, dia nak cari duit tak? Nak rumah tak? Nak senang hidup tak? Jadi di mana dia minta? Dia minta kat berhala. Dia minta kat berhala. Banyak dah berhala masa di Mekah tu. Berapa? 360 lebih kan. Kita dengar 360 tu. 360 keliling Kaabah tu. Keliling Kaabah. Macam-macam rupa Tuhan.
Jadi kau nak Tuhan nak minta apa? Bak anak minta Tuhan ni. Nama pun Tuhan macam-macam. Minta Tuhan ni, Tuhan ni. Jadi Tuhan tu hak ke batil? Batil. Jadi asal nak fokusnya ialah dia minta kat berhala tu, minta tu, minta apa? Minta supaya tunai hajat tu. Nak panjang umur tak? Nak berkat tak? Semua minta kan? Dia minta kat siapa? Dia minta kat berhala. Dia minta kat berhala. Dan untuk minta ni, macam-macam dia buatlah pengorbanan dan susah payah dia untuk dia minta kat berhala. Itu kapir lah kita sebut. Ha, datang Islam, datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menukar fahaman itu. Membetulkan fahaman itu. Tang fahaman mana tuan-tuan yang nak dibetulkan? Satu yang disembah. Ini sedia maklum yang kat kita ada tu, alhamdulillah kita dah sembah Allah. Cuma kita yang kedua ni yang kita tak dapat. Apa dia? Tang minta hajat. Tang minta hajat ni kita tak dapat kan. Yang ni yang kita kena sedar sikit. Saya pun baru tersedar dan tersentak kan. Kita selalu minta hajat juga. Kita tak adalah syirikkan Allah Ta'ala, menduakan dia. Tapi tersentak dengan ni, faham ni. Okey, tengok-tengok. Orang kafir, memang dia sembah berhala tu. Dan dia jadikan berhala tu sebagai tempat minta hajat dia. Antara hajat tu, dia korban macam-macam. Pulut, ayam, daging, tabur duit. Apa saja, yang penting hajat dia tercapai. Dan kadang-kadang bukan berhala yang tunaikan hajat dia, tapi di atas apa yang dia telah buat pengorbanan, tengok-tengok tercapai sangkaan dia, berhala tu adalah tunaikan hajat. Dan macam mana dia punya pengorbanan, macam mana? Habis tuan-tuan, harta benda dia semua dia bagi untuk berhala dia, semata-mata untuk menunaikan hajat dia. Tapi adakah berhala menunaikan hajat? Tak, sikit pun tidak. Bahkan makhluk tak ada apa-apa pun sebenarnya. Berhala tak ada apa-apa pun. Tak boleh tunai hajat apa pun. Bahkan kita sama-sama kita pun boleh tunai hajat tak? Takat boleh bahasa tolong cuma lalu kot kita lah. Debat kita pernah belajar gitu kan. Tapi adakah kita realiti tunaikan hajat? Kalau kat kita pun tak boleh tunai hajat, berhala boleh tunai hajat tak? Memang tak boleh. Baik. Bila Rasulullah datang, Rasulullah tiun dengan fahaman ni supaya yang menunaikan, pertama nak fahamkan, duk faham Tuhan banyak-banyak boleh tunai hajat. Tak, Tuhan yang tunai hajat satu saja. Tuhan itu ialah Allah. Nisbah tunai hajat dia, dan kena sembah pun dia. Okey. Sejarah nak sebut dekat tu je. Tengok kat kita sikit. Kita sembah tak lagi Allah Ta'ala? Sembah lah. Kita minta hajat, kita minta apa? Yang konsepnya memang ada. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan kau saja ya Allah kami sembah, akan di kau saja yang kami mohon pertolongan. Cuba tengok elok-elok. Harga barang naik. Kita pulun minta ke Allah Ta'ala, agar Allah Ta'ala mudahkan kita dengan kita banyak tawakal, dengan kita banyak sembahyang, dengan kita banyak ibadat, dengan kita banyak Quran, dengan kita banyak mengaji, dengan banyak apa saja, berinfak, tolong orang susah, bantu pakir miskin, derma sabilillah, bina masjid, bina surau, makmurkan agama, faham agama. Adakah kita minta hajat kita dengan laksanakan perintah Allah Ta'ala dan minta ke Allah Ta'ala, ataupun hajat kita, kita makin tambah kerja, tambah overtime, buat keripap, buat kuih, bungkus kerepek, lepas tu pergi jual, waktu sampai tak sembahyang, sampai tak tutup aurat, sampai sembahyang buat akhir waktu, sampai tak ada zikir, sampai tak ada ilmu, sampai ada yang tak sembahyang, ada yang tolak langsung hukum masalah apa hudud mana boleh pakai. Ada lah macam tu. Ha? Sembah Allah lah. Sembahyang nak kena tengok. Yang kita cerita ni, cerita sembahyang. Yang tak sembahyang tu memang out terus. Apa pun tak ada. Ni yang sembahyang ni pun ada tak yang tolak hukum Allah Ta'ala? Ada. Ada. Kita pun duk sembahyang ulang alik pergi masjid surau ni. Adakah kita memang duk berasa kita minta ke Allah Ta'ala, ataupun kita sembahyang-sembahyang saja? Tapi kita kalau kerjalah buat misalnya ni,
Ada tak dalam kita dah buat kerja tu, ada benda haram misalnya? Misalnya duduk pejabat, ada tak awet-awet duduk keliling? Penin tak? Boleh tak berhenti kerja tu, pergi cari kerja yang tak penin, boleh tak? Aha, siapa tunai hajat? Kerja ke Allah? Ah, kerja, out. Sama macam berhala. Jadi kita tak minta ke Allah Ta'ala, ya Allah, ya Allah, aku kerja ni pening, ya Allah. Bagilah aku kerja yang boleh aku taat padamu, dengan aku kerja ni aku tak buat salah dan maksiat padamu, ya Allah. Adalah minta macam tu. Bersungguh ke tak bersungguh? Ke tak rasa apa-apa pun? Alah, relax lah, brep. Relax lah, bro. Ni, cik makan juga. Ibadat, ibadat juga. Kalau itulah kita punya pahaman, dan tanya dalam kubur esok, marah buka. Kerja adalah rob aku. Kita akan jawab itu. Duit adalah rob aku. Kerajaan adalah rob aku. Ni nak dapat brim ni? Brim adalah rob aku. Apa saja? Kalau kita ni, apa saja? Kerja, jawatan adalah rob aku. Apa? Pangkat adalah rob aku. Pengaruh adalah rob aku. Pasal kita tak minta Allah Ta'ala. Kalau sembah pun, sembahyang pun, sembahyang macam mana? Ha. Kalau kita sebutlah sembahyang patuk ayam tu satu hal. Sembahyang tu, sembahyang dengan macam mana orang kafir sembah berhala yang betul-betul minta hajat. Ha? Saya nak fokus dengan tu. Ya? Saya bukan nak suruh pergi sembah berhala tu. Okay, saya sebut tu. Saya nak fokus dengan kata, orang kafir dia minta ke berhala, dia minta bersungguh. Tuan-tuan, saya tengok Cina pagi-pagi, dia sembahyang duha. Saya gunakan bahasa sembahyang duha. Ha? Dia minta colok tu kan. Dengan colok dah. Dia penuh perasaan kan. Minta hajat kan. Minta hajat kan. Penuh perasaan kan. Kita minta doa ke mana. Alhamdulillah. Saya tak sebut online. Saya sebut saya. Kita dah minta, ya Allah. Ya Rahman. Kita tak minta itu. Allah. Yang ni kena muhasabah kita. Muhasabah kita ni, ni sembah-sembah Allah. Tapi, hajat kita, kita tak pegang ke Allah. Hajat kita, kita pegang ke makhluk. Sepatutnya macam mana? Siapa tu naik hajat kita? Allah. Jadi kita nak minta, minta siapa sepatutnya? Allah. Itulah tasdik yang kita nak pergi betul. Nisbah kita punya pahaman dah Allah satu, Allah qiyam binafsi, Allah wahdaniyah, Allah kudrat, Allah iradat. Kan kita belajar itu. Itu sifat ketuhanan lah tu. Itu sifat ketuhanan yang dengan itulah sempurna Allah Ta'ala. Itu pun dia ialah ummahatus sifat. Dia ialah ibu bagi sekalian sifat-sifat yang menyebabkan sifat kamalat kepada Allah Ta'ala. Yang kita belajar dengan hayat, dengan kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basar, kalam itu. Yang tu memang sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Yang itu sifat dia, kalau berhala, lagilah pasal dia memang mati, betul? Kita hidup lah. Kita yang hidup ni pun sebenarnya mati lah. Kita mati lah. Kita ni, kalau tanya, kita ada sifat hidup lah. Kita ada sifat hidup. Kita ada ilmu. Kadar yang ada lah kan. Kita ada kehendak. Kita ada kedekat lah. Ada. Ada mendengar. Ada melihat lah. Ada berkata lah. Ha, ada tu memang milik kita ke hak milik Allah Ta'ala? Sebelum ni kita apa? Selepas ni kita apa? Selepas ni kita mayat. Sebelum ni kita tak ada apa-apa pun. Jadi adakah kita boleh tunaikan hajat kita? Ataupun kita berasa kita yang tunaikan hajat kita? Ataupun kita berasa, ya Allah, kau yang tunaikan hajat aku? Yang ni yang bab besar kan, dalam bab akidah, yang kalau saya sebut, saya lepas saya bertemu dengan guru yang boleh sentak kita, buh, mari bab tu. Oh, baru kita sentak, baru kita berasa bahasanya, kita ni selama ni, kita dah pegang diri kita, kita tak berasa ke orang salah, walaupun kita sembah Allah, tapi hati kita kering. Saya kata kering tu, pasal kita tak berasa ke orang salah. Kita, ibadat, kita hanya, kalau sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah hanya kata faham makna pertama yang ada pada la ilaha tu. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Kita sembah lagi tak? Kita sembah lah. Bagus lah tu.
tentu baguslah. Tapi makna yang istilahi yang dibahas oleh ulama, yang memang ulama tauhid membahaskan perkara ni, yang makna kedua dia apa? Allah lah menunaikan hajat kita. Makna kedua ni kita tak ditekankan. Kita duk cerita tentang sembah lah. Kita selalu duk dengar, duk cerita pun masalah menyembah orang ta'ala. Mainlah semayang, semayang. Takat tu ya. Tapi kita yang duk semayang ni pun tuan-tuan, masih lagi sebenarnya kalau nak banding dengan orang kafir, tang dia punya perasaan dan iman dia kepada berhala dia, tentang berhala boleh tunai hajat tu, bagus lagi iman dia daripada iman kita. Kalau tengok. Simak alih-alih. Tu saya kata tadi, ada tuan-tuan tengok. Kalau Hindu dia semayang kat tokong, macam mana tuan-tuan? Khusyuk tak? Dia konsentrasi tak? Hati dan perasaan dia diserah tak pada berhala tak? Power tuan-tuan. Saya tak kata dia punya akidah betul, saya tak kata. Saya nak kata dia punya yakin tu power. Sepatutnya kita yakin agak Allah Ta'ala. Tapi power lah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji bagi Allah. Allah lah Rabb. Dialah Rabbal Alamin. Dia yang takbirkan sekalian alam. Rasa tak macam mana sikit bandingan yang saya sebut kepada orang yang akidah dia tak betul, tapi dia punya iman dia dan yakin dia pada berhala yang batil itu. Hebat tak dia punya serah diri itu. Hajat dalam hati dia kepada berhala tu. Hebat tak? Kita macam mana? Kalau nisbah orang kafir tengok kita sembah orang ta'ala kan, dengan kita tengok dia sembah orang ta'ala kan, dia kan kata apa orang Islam ni sembahyang pun macam katun juga. Apa masalah kita sebenarnya tuan-tuan? Masalah sembah ke masalah apa? Masalah yakin kepada siapa yang menunaikan hajat kita. Ha, situ. Ha, situlah nanti kalau ala akhirat ni, kita ni akan ditanya bila mati. Mati tu memang pasal sampai ajal. Dan kita akan ditanya marah buka. Dan yang akan jawab itu adalah bukan kita duduk semayang ni. Yang akan jawab ialah, ha, apa kita duk yakin kau Ta'ala, hati kita duk berasa kau Ta'ala, perasaan tu apa yang sebut feel kita kau Ta'ala tu, yakin dia bahawasanya Allah lah yang qadil hajat, dialah yang menunaikan segala keperluan kita, dia bagi semua. Nak kalau tanya kita hidup tak, siapa bagi kita hidup? Kita ada ilmu tak, siapa bagi kita ilmu? Mesti kita jawab Allahnya. Kita nak bagi yakin tu, bagi power tu. Kita ada kehendak lah. Memang kita ada kehendak kita. Siapa bagi kehendak kita? Kita ada kederat tak? Siapa bagi kederat kita? Adakah kita urus kita sendiri? Nah, kita ada mendengar tak? Siapa bagi kita mendengar? Kita melihat tak? Siapa bagi melihat? Kita berkata boleh bercakap. Siapa bagi bercakap sebenarnya? Mayat kadang-kadang kita pergi tengok, mayat bergerak. Ada tak mata? Ada telinga? Ada tangan? Ada kaki? Ada mulut? Boleh melihat tak? Pasti apa tak boleh melihat? Sama yang dengan kita. Pasti Allah tak beri. Jadi siapa yang boleh selesaikan hajat kita? Siapa yang sebenarnya mengurnia kepada kita? Ini yakin ni lah tuan-tuan yang kita nak dapat ke Allah Ta'ala. Yakin ni lah yang kita nak pergi dapat ke Allah Ta'ala. Yang kita boleh berasa, kita boleh feel ke Allah Ta'ala. Kita boleh rasa dialah segala-galanya dalam hidup kita. Ha, yang ni yang kita tak dapat ke ni? Kita cedera besar tuan-tuan dalam bab kita punya kefahaman dalam bab Islam, dalam bab iman ni. Kita selalu sebut nisbah, nak sebut apa macam mana, sebut kasar gitu saja. Tapi bila kita peralui sikit, kita jumpa guru yang memang pakar dalam bab ni, yang faham dalam bab ni, antara benda yang memang kita nak kena sentuh balik ke kita ni, tahu mana? Menunaikan hajat ni, saya nak gunakan bahasa tu. Kalau bahasa Arab dia, Allah dia qadil hajat. Allah Ta'ala dia yang menunaikan hajat. Kalau memang istilah Arab yang menunjukkan dia mentadbir dan menunaikan hajat semua, memang perkataan tu adalah Rob. Memang perkataan ni ialah Rob. Satu ditanya esok, tak tanya man ilahuka, ma ilahuka, tak tanya ilah, tapi tanya ma Rob buka.
saya tanya Rob. Jadi tanya Rob tu nak kata apa? Adakah kita berpegang bahawasanya dan kita duk rasa dalam hati sebenarnya menunaikan hajat kita adalah Allah Ta'ala? Ataupun macam ni, isteri sakit, kemana kita tuan? Klinik, jumpa doktor. Siapa bagi baik? Yang maklumat ya tu, maklumat ya Allah. Tapi bila sakit, kita cari mana? Hati kita memang kita minta ke Allah ya. Ke doktor ni ada, jom kita pergi. Ada dapat ubat, jangan takut. Ubat ni bagus, kualiti, mahal. Kita pergi metro, bayar mahal sikit tak apa. Maksudnya apa? Ubat metro semua bagus-bagus. Jadi kita pegang kat mana? Pegang kat ubat ke pegang kat orang salah? Tu saya kata, bagus kadang-kadang Hindu tak kong ke. Saya bukan nak kata dia sembah tu bagus ya. Jangan silap dengar saya cakap. Dia punya sacrifice. Nak kalau anak dia demam, duit tak ada ni nak pergi metro, dia pun dia kasih lah ya. Saya tamil sikit boleh tuan. Kasih lah ya. Ni kasih lelkian, ni kasih lah. Tu macam mana buat? Kita tokong pergi, buat apa? Kita minta sama Tuhan, sama dewa. Ambil anak dia macam mana? Boleh ada pacara dia kan. Tapi macam mana? Hati dia macam mana? Macam mana dia punya perasaan? Pada dia kalau bahasa kita, ya Tuhan, kau lah yang menyembuhkan, kau lah yang sembuhkan anak aku sakit ni, aku duit pun tak ada, aku pun tahu nak buat macam mana, aku bukan ada apa ni, aku hanya manusia biasa, kau lah Tuhan sebenar. Bagus tokoh yang sembah tokoh Hindu lagi dari sisi sudut yakin dia tu, yakin dia tu bagus sangat. Yakin tu kena transfer kat kita. Yakin tak Allah Ta'ala ni betul? Yakin tak Allah Ta'ala ni sempurna? Yakin tak Allah Ta'ala hebat? Yakin tak? Untuk adakah kita doa, kita buat ibadat selama ni, kita yakin kat dia bahasanya dia tunaikan hajat kita, ataupun kita rasa doktor yang tunaikan hajat. Kadang-kadang kita, yang kata kadang-kadang, selalunya kat kita ni, kita dalam hati ni, pasal kita duk biasa faham selapih, kita duk faham sembah. Lapak macam mana? Lapak. Tentu pun kita jam. Lapak macam mana? Makan. Sakit je macam mana? Ubat. Panas je macam mana? Aircon, kipas. Semayang macam mana? Semayang macam mana? Allah, semayang azan mana? Nampak? Adakah semayang tu, sembah Allah tu, sembah minta hajat, dan kita rasa yang kita duk makan, minum, ubat, apa-apa panas, aircon, sejuk, semua harta benda yang kita dapat, kenderaan tu, kita duk rasa Allah lah yang beri, ataupun kita rasa makhluk ni yang beri, kita rasa majikan yang beri, aku yang hebat, tengok aku kerja macam mana, tengok aku cari duit macam mana, tengok aku berjimat macam mana, tengok aku melabur macam mana, tengok aku berniaga macam mana. Jadi siapa tu naik hajat kita, kita rasa kita lah tu naik hajat, kita yang beri kari. Dr. Bagus Hindu tak kong ni, dari sisi sudut dia faham Tuhan lah. Tuan, lagi sentak sikit kita malam tu. Kalau saya sendiri pun memang benda tu memang kena sepak. Tentu saya ngaji ada guru-guru duk ajak. Ya ni lah, lah ni. Dulu pun ada ajak tapi kita buat tak perasannya. Baru ingat balik yang dia ajak. Katalah kita sudah sakit gigi lah ni. Sakit gigi, sakit gila kan. Hak tu sakit kaki gout pun tak sakit, tak macam sakit gigi tu. Pasal dia naik kepala kan. Sakit tak? Sakit. Nak pergi ubat apa pun tak ada. Untuk siapa boleh bagi sembuh je? Kita boleh tak sembahyang dua rakaat? Ya Allah, menangis-menangis kita minta boleh tak? Ya Allah, sakit Allah. Saya tak boleh sembah kan? Kita bukan berlakon ni. Kita memang sepatutnya dapat kita tu. Boleh tak kita minta tu? Ya Allah, aku sakit gigi, ya Allah. Engkau saja mengetahui segalanya yang ada kat aku, ya Allah. Engkau yang menghindarkan sakit ni pada aku, ya Allah. Kalau ada ubat pun kita makan, kita tak rasa ubat, kita rasa ke Allah. Apa tak lagi makan ubat, tak hilang kat sakit macam mana? Siapa boleh hilang sakit ni? Hati kita kat siapa ni? Sepatutnya kat siapa? Tapi adakah kita dah memang macam tu kehidupan kita? Ataupun bila ada ubat, ada ubat. Sepatutnya tuan-tuan, kita memang sampai akhir hayat kita, hajat kita mesti ke Allah. Tak ada hal lain. Satu, kita selalunya proses sembah ni selesai. Proses sembah ni selesai. Tapi
proses perasaan kita hajat ke Allah tu, kita tak dapat lah. Tu macam mana nak dapat? Tu yang antara latihan yang disebut oleh ulama kita, oleh tutup guru kita yang pakar dalam bab batin. Dia kata, kalau ubat pun, supaya tak bagi rasa kat ubat macam mana? Ada ubat ni, memang ubat ni pun makan selalu, memang istilahnya dia baik eh, atas jalan sabab. Kaedah kita macam mana? Makan ni, pegangnya ubat, Allah yang tunaikan ajak. Allah yang sembuhkan aku, makan ubat. Bismillahirrahmanirrahim. Sembuh pun macam mana? Allah tunaikan. Ubat apa? Makan ubat. Tak ada sama sekali ke ubat. Tapi sabab jangan nafi. Pasal tak boleh nafi sabab. Pasal itu peraturan alam. Ya. Tapi asal saya nak fokus ni apa tuan? Adakah memang kita dalam keadaan macam tu punya? Saya sebut ni contoh sakit gigi. Pasal contoh sakit gila. Yang kita sangat hajat tu. Yang orang sesuatu yang boleh menyembuhkan kita. Tok, kalau katalah macam ni. Saya nak sebut tentang kata kita punya perasaan kat mana. Ha? Katalah tengah sakit gigi ni, orang bagi syur macam ni, bubuh bunga cengkih lah, gosok dengan garam lah, macam ni lah. Kita pun tengok orang ni bagi satu ubat, bancuh, minum. Baik, syur. Sekali lagi sebut lah. Sebut tak Alhamdulillah? Tak tu satu hal. Katalah sebut Alhamdulillah. Rasa Allah bagi baik kah? Rasa Alhamdulillah. Sebut Alhamdulillah tapi rasa kat ubat. Rasa kat kau ubat. Betul kita tuan. Jadi maksudnya apa ni? Kita duk berpegang ke ubat. Hati kita macam mana? Kita tak berasa Allah lah tunai hajat kita. Jadi kita kena berbetul banyak dalam bab ni. Dalam kehidupan kita. Berbetul kita mana? Kita nak rasakan bahawasanya apa saja yang berlaku dalam hidup kita ni, Allah lah tunai hajat kita. Benda-benda macam ni tuan, dia memang di istilah dia memang kena mengaji balik. Kena sentuh balik. Yang kalau sebut misalnya kita duk hidup ni, siapa bagi hidup kita? Allah. Okey. Sedangkan kita hidup Allah bagi. Dia memang kena sentak balik. Tanya balik kat diri kita. Kita ada ilmu ada ni, takat yang ada. Adakah kita yang dapatkan ilmu? Tidak. Siapa bagi ilmu ni? Allah. Kita ni apa? Sebenarnya kita jahil. Siapa yang hidup dengan kita? Allah. Sebenarnya kita mayit. Kita mati. Kita mayat. Sebenarnya kita lemah. Kita tak ada kederat apa-apa. Sebenarnya kita buta. Kita pekak. Kita bisu. Siapa yang bagi semua ni? Allah. Dan semua itulah kita kena rasa dalam seluruh kehidupan kita. Kita berasa ke siapa? Allah. Ya, dialah tunaikan segala hajat dan keperluan kita. Apa urusan kita? Allah yang beri. Kita kalau saya tuan-tuan nak main sini naik apa? Naik motor. Siapa bagi sampai? Allah. Kan tuan-tuan memang berasa ada motor. Kan dia memang tak pernah rasa orang salah pun. Naik motor. Motor dah. Biasa kita dah tebal. Dah lama lah. Kita dah lama. Dah lama ni. Satu. Sikit kalau tanya gini. Kenapa betul lah kita ni dalam bak ni? Kenapa betul? Kena ada ilmu lah. Dan kena latih lah. Kena ada guru lah. Memang kena ada guru lah. Kalau disebab saya pun duduk mengaji lagi. Saya pun duduk berguru lagi. Ni Alhamdulillah dipertemukan dengan guru yang dia reti dalam bab batin dan disentuh. Dulu pun tok guru reti juga bab batin. Tapi habuan guru masing-masing lah. Kadang-kadang kita guru tu betul. Dia ajar kita betul. Kok kita fokus tentang alat je. Lebih kepada ilmiah. Lebih kepada pendalilan, hujah, kelahi, berbahas, disebah ilmu alat, nahu, soroh, bahasa, yang tu tak dapat tidak juga. Ilmu yang mesti kena ada dan jadi perkakas kita untuk bagi faham kita dengan agama Islam ni. Tapi atas kita sebut ni, benda batin yang kita nak fokus kepada akidah kita tuan, bab ni. Apa dia? Balik-balik pada faham kita supaya kita boleh feel yang kita ni sebenarnya memang hati kita mesti pergantungan harap kita sebenarnya total 100% pada Allah. Tak ada hal lain. Tak ada hal lain. Hatulah yang Rasulullah ubah. Antara ubah tu ubah sembah. Dan ubah tu ubah perasaan hajat itu. Yang kalau nisbah orang jahiliah, dia katalah dia sakit nak baik.
Macam mana dia buat? Dia pergi kat Abah Alah, dia minta, "Ya Tuhan, tolonglah sembuhkan penyakit aku." Minta gila-gila, angkat tangan main tu, "Tolonglah sembuhkan aku." Sampai dia menangis-menangis, dia peluk Abah Alah tu. Sampai macam tu kan. Memang kita tengok suasana orang kafir macam tu lah. Kita kata apa? Apalah peluk bahala ni main macam tu. Memang tak betul dalam bahala tu. Sepatutnya kita ni, kita memang kat Allah Ta'ala. Memang kita pegang Allah Ta'ala. Tapi kita tak minta Allah Ta'ala macam tu. Kita tak minta Allah Ta'ala macam tu. Sepatutnya macam mana? Kita kena minta ke Allah Ta'ala macam tu. Sepatutnya. Tapi macam mana? Kita tak minta Allah Ta'ala, kita minta kat siapa? Kita minta kat sebab. Lapar minta kat nasi. Dahaga minta kat air. Sakit minta kat ubat. Sakit pergi kat klinik. Sakit pergi kat doktor. Tak ada duit, minta kat kerja. Sampai tahap dia, kat Allah kita tak berasa langsung. Dan bila sepatutnya kena berada Allah Ta'ala, kita macam mana? Itu yang rasa beban tak? Kita rasa beban dah ibadat. Rasa beban dah nak ingat dah. Rasa beban dah nak kena sembahyang. Rasa beban dah nak sembahyang jemaah. Rasa beban dah ni nak puasa ni. Rasa beban dah. Kita dah rasa beban. Maksud apa? Yang ni mengganggu kita dalam apa proses kita duk cari sabab ni. Kita duk rasa beban dah tu. Sepatutnya rasa beban dah. Tak. Sepatutnya tak rasa beban. Sepatutnya rasa apa? Sepatutnya itulah perasaan kita. Bahkan beban kita, alah kena pergi kerja lagi. Kena pergi kerja lagi. Kena cari duit lagi. Sepatutnya hak tu yang beban. Ke Allah macam mana? Best shock eh, feeling Allah. Ya Allah. Selama ni aku tak kerja pun kau bagi makan. Kau lah bagi rezeki ke aku. Ya Allah. Kalau aku kerja pun, aku kerja bukan terang mana. Pulas ya pun. Tapi dapat duit banyak. Ya Allah. Kau yang bagi rezeki. Sepatutnya kita mesti tenang, syok, feeling ke Allah Ta'ala. Bukan syok, tenang, feeling dengan bekerja dan cari duit. Ni duit ada 1 juta dalam bank. Macam mana? Seronok tak? Sekarang. Kalau lah ni, sepatutnya ada 1 juta macam mana? Okey tak? Steady tak? Kalau kereta berlanggar macam mana? Steady tak? Okey tak? Tak okey? Tak ada 1 juta, tak okey? Ha? Contoh memang lah. Nak sebut 1 juta tu memang kita yang ada nak pegang 10,000. Tak ada. Contoh kan sampai sebut. Tapi kalau ada 1 juta macam mana? Kukuh tak? Rasa kukuh kat 1 juta kan? Kukuh kat Allah Ta'ala. Kita rasa kat 1 juta tu. Oh kita. Jadi ya tuan-tuan. Kita orang Islam. Kita lah ni. Kebun orang Islam tu payah bubuh kita. Kan? Kita lah ni tuan-tuan. Kita duk pegang kat mana? Kita pegang kat makhluk. Kita pegang kat sebab. Yang tu yang kita ni jangan tak tahu. Kita ni bila tanya langkawa esok, marah buka. Kita akan jawab esok, siapa yang memang kita itikad, itulah yang bagi. Yang bila kita ada hajat, kita akan jawab. Kita akan jawab macam-macam esok. Marah buka. Nasi bagi aku kenyang. Ayak bagi landaga aku. Doktor ni pantau kesihatan aku. Duit ni bagi aku. Boleh beli rumah apa-apa. Semua apa ni. Kita akan jawab itu. Pasal kita anggap, itulah yang tunaikan hajat kita. Bukan orang lain jawab. Bukan orang kafir jawab, tuan-tuan. Bukan orang kafir jawab. Siapa jawab? Kita jawab. Kita jawab. Sebab kita tak berasa yang menunaikan hajat kita ke Allah Ta'ala. Tapi yang menunaikan hajat itu adalah makhluk. Dan makhluk tu apa? Kalau orang kafir zaman dulu, zaman jahiliyah, kalau lah ni pun berhala, kita apa? Duit. Kita apa? Nasi. Bala dengan nasi sama martabat tak? Sama martabat dari segi tak boleh memberi mudarat dan munafaat. Sama. Ayak berhala. Sama martabat. Cuma air, makanan, ubat, yang ni sabab yang beradat. Yang kita tengok proses berlaku, nampak macam ada efek. Berhala bukan sabab yang ada efek. Itu saja. Ha, tapi kalau ikut martabat dia, dari segi nak banding dia dengan Allah Ta'ala, berhala dengan nasi sama. Sama. Dari sudut tak boleh beri mudarat dan manfaat. Makhluk juga. Dobit dia makhluk juga. Kita minta kat kawan, kawan tolong. Kawan tolong lah. Dia pun makhluk juga. Dia pun siapa bagi dia.
Allah juga yang beri. Jadi bukan dia. Makhluk juga dia pun. Siapa makhluk ni? Seluruh alam ni makhluk ni. Kita nak bagi rasa hati kita semua kah? Ke Allah. Itu yang ajar, itu yang disebah Rasulullah. Dia mengajar kita apa saja perbuatan kita. Apa yang kita buat tu yang disebah Rasulullah, dia ajar doa. Dia ajar bacaan. Yang bangunnya tidur. Kita ada rasa Allah bagi hidup kita kah? Kita rasa kita hidup? Selalunya rasa macam mana? Kita rasa kita hidup. Rasulullah ajar apa? Alhamdulillahillazi ahyana. Pujian bagi Allah, dia yang hidupkan kita. Kita rasa Allah yang bagi hidup. Bangun-bangun tu, kita rasa penuh harapan. Alhamdulillah, ya Allah, kau yang hidupkan aku. Alhamdulillah. Waktu dah hidup, nak buat apa? Rasa dah Allah Ta'ala bagi hidup. Dia perintah kita untuk buat apa? Dia suruh kita taat kat dia tak? Suruh taat tak? Dia nak buat apa lah dapat hidup? Nak ambil air semayang tak? Dapat tak rasa nak ambil air semayang, nak ambil kata lapi bila ayak selesai? Nak menghadap dia tak? Nak semayang tak? Semayang tu rasa beban tak? Kalau rasa beban, belum lagi berasa kat Allah Ta'ala. Kita duduk berasa kat kita lagi lah. Alah, bangun tidur, kacau lah bangun je. Buat ayat kecil tu dah lah, nak semayang pula. Tak berasa nak sembah Allah Ta'ala. Nak rasa ni nikmat dia bagi kita, kita boleh minta hajat dengan dia. Ya, orang lain tak minta hajat pada masa tu. Ni peluang kita. Berasa macam tu tak? Tak rasa. Jadi tak rasa ni maksudnya kita masih tebal lagi dengan makhluk. Nah, bab ni lah tuan-tuan yang kalau saya sebut, saya lah ni memang nak kena sepak bab ni. Dan saya alhamdulillah dia pertemukan guru yang duk sepak bab ni. Sepak. Duk sepak. Ni duk kena sepak ni. Ni lepas kena sepak ni. Duk sebut ni. Memang selalu pun kita duk berasa kawan lain kan. Kalau semak balik, kena sepak dengan guru yang memang pakar dalam bab batin ni. Dan sepak tu kawan lain. Sepak tu sepak kita ni. Sepak kita ni. Satu atas kita bicara ni, bila alam akhirat ni, antara yang kita kena pegang, setiap yang bernyawa mesti kena mati. Kita mati tak? Ya. Bila kita mati? Satu lagi. Tak tahu bila mati. Itu dah sedia belum? Yang kita lah ni, memang kita dah berhajat, berasa hajat ke Allah Ta'ala kah? Kah kita berhajat ke makhluk kah? Sepatutnya hajat apa? Hajat Allah. Itu pun berapa lama boleh kekal lah? 2 jam? 3 jam? Sehari? Sepatutnya macam mana? Sampai mati. Untuk perlu latihan tak? Perlu tarbiah tak? Perlu guru yang mengasuh tak? Memang perlu. Memang perlu. Untuk kalau tanya tu, perlu ilmu tak? Memang perlu ilmu. Ilmu apa ni nak cuman? Ilmu yang macam kita duk bicara ni. Ilmu yang boleh memperingatkan kita, kita kenal diri kita, dan mengenalkan kita dengan Allah Ta'ala, dan mengenalkan maksudnya makhluk ni semuanya tak boleh menyelesaikan hajat kita. Yang menunaikan hajat kita ialah Allah. Ya, itu antaranya. Satu, kaedah dia pasal kita mesti kenal Allah. Satu ni kita kenal lah dari katalah banyak perkara katalah dengan kita belajar dengan kitab kita pun nak habis lah ni kan. Banyak belajar perkara kita dah kenal dari sisi sudut dia memang sempurna, takkan kurang, takkan sifat kekurangan. Nabi Rasul dia hantar sempurna. Okey, cantik lah tu. Jadi antara dia kita kena ingat dia, dan ingat tu fokus pada tentang kata kita ingat dia, kita zikir la ilaha illallah pun satunya. Jadi antaranya apa? Kefahaman yang ada pada la ilaha illallah tu. Jadi kalau ambil sekali lalu, kalau katalah nak ingat Allah tu, okey, ingat Allah, ingat macam mana? Kita pun kadang-kadang Allah. Memang sebut tu. Terus berhati baik-baik tantu dulu. Sebut Allah tu, sebut seronok ke? Kita rasa Allah yang tunaikan hajat kita ke? Ke Allah tu pasal ngeluh? 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 Buat-buat kerja? Allah. Allah tak jadi pula. Allah. Jadi Allah tu, berasa Allah hebat kat dia agak mengeluh kat dia. Mengeluh. Jadi antaranya sebut la ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi terjemah kita selalu sebut yang tak ada disembah melainkan Allah. Kita fokus tani. Tiadalah menunaikan hajat kita melainkan Allah.
Kita buat je satu, tiadalah sebut la ilaha illallah. Kalau dulu kita sebut tiada yang disembah melainkan Allah. Yang tu memang salah satu makna dan tu makna lughawi, makna lughah. Dia makna terjemahan zahir. Kita nak ambil ni makna batin supaya kita boleh berasa ke Allah Taala. Jadi sebut la ilaha illallah lafaz yang sama tapi rasakan dalam hati tiadalah yang menunaikan hajat melainkan Allah. Kita kena buat yang tu. Kena latih yang tu. Nak latih detail-detail sangat. Saya pun tak cukup lagi. Saya dalam proses belajar yang dalam bab ni. Saya memang bahasa dia masih belajar lagi. Cuma yang kalau saya ni pun antara yang dilatih latihan ni elok. La ilaha illallah. Kunci dia la ilaha illallah ya. Memang besar kita hidup kita apa ni? Rasulullah pun ajar kafir Quraisy ajar apa? Berapa tahun Rasulullah ajar kafir Quraisy la ilaha illallah supaya memang nak mesti yakin ke Allah Taala yang boleh boleh mengucap kalimah syahadah yang boleh ubah cara hidup dia, hajat dia nanti ke Allah Taala. Lepas tu baru terima keperduan solat. Berapa tahun? 12 tu. La ilaha illallah umur 40 tahun. Semayang setahun sebelum hijrah. Betul? Berapa tahun? 12 tahun. Ajar apa? La ilaha. Apa Rasulullah ajar? Yang payah sangat la ilaha illallah ni. Saya tiba-tiba tentang. Payah. Payah nak buang tebainya kita dah lama dengan makhluk. Dia tebal lah kita tebal. Kita bila kita buat satu kita tawakal, nama je tawakal, tapi sebenarnya kita bergantung pada hajat sebab yang kita buat. Kita menega tawakal pada orang salah. Bila dapat duit kita tawar, tengok pandai kau menega. Jadi kita dah tebal lah dengan makhluk ni. Satu sebut balik la ilaha illallah, tapi yang kita nak bagi hadir dalam hati kita dalam bab batin ni tahu mana. Tiadalah menunaikan hajat melainkan Allah. Fokus itu. Itu saya kata nak sebut banyak-banyak pun lagi dia jadi panjang sangat. Atas kita nak ambil atas jalan pendek ringkas supaya kita fokus sikit kat situ. Tiadalah menunaikan hajat kita melainkan Allah. Kalau kata kita pergi kejar esok. Pergi kejar. Balik lagi. Makan tak? Makan. Macam mana? Nampak yang makanan? La ilaha illallah. Nak rasa apa? Tiadalah bagi tunaikan hajat aku. Dapat rezeki tak? Dapat. Nanti boleh makan tak? Boleh minum tak? Siapa bagi tunai hajat? La ilaha illallah. Tiada yang menunaikan hajat. Bagi makan aku, bagi kenyang aku, hilangkan dahaga kita, bagi kita sihat, boleh bagi rezeki ni. Tiadalah bagi semua melainkan Allah. Bagi fokus itu. Nak bagi dapat apa balik Ustaz? Bagi dapat perasaan berhajat dan berhajat kita ke Allah dan dapat merasakan Allah lah yang menunaikan hajat kita. Kita kena buat tentu sikit. Satu pembaharuan kat kita yang selalunya kita sebut la ilaha illallah sekadar tiada yang disembah. Kita sembah dah. Kita ada masalah tak kalau kita hadir kat mana tu? Tiada yang disembah melainkan Allah. Ada rasa salah tak? Ada rasa syirik tak? Ada rasa kufur tak? Ada rasa kita ni macam orang jahiliah. Ada? Tak ada. Maksud apa? Aku dah sembah Allah. Apa masalah? Sembahyang lagi. 5 waktu jaga lagi. Waktu sebut la ilaha illallah ada masalah apa-apa tak? Tak ada masalah. Okey, cuba tengok balik. La ilaha illallah. Lapang cari apa? Cari nasi. Ada syirik tak tu? Bila makan, kenyang. Rasa siapa lagi kenyang? Ha, sepatutnya Allah. Tapi, bila lapar, makan nasi, duk berasa nasi. Oi, nasi baik aku boleh makan hari ni. Ada syirik tak? Itu sama lah dengan jahiliah. Itu ada masalah sebut la ilaha illallah lagi. Ada lagi. Pasal apa? Kita tak berasa menunaikan hajat kita ialah Allah. Kita duk berasa menunaikan hajat kita ialah nasi. Kita duk berasa menunaikan hajat kita adalah ubat. Kita duk berasa menunaikan hajat tu ialah kita. Kita yang tunai hajat kita. Aku ada duit, aku ada wang, aku ada keperluan, aku ada duit, aku ada dalam bank, aku ada kereta. Aku nak pergi mana, aku boleh pergi. Kereta ada, minyak ada, harta ada, anak ada, isteri. Apa lagi aku nak? Semua ada dekat aku. Kita rasa dekat kita. Ada syirik ke tak? Untuk la ilaha illallah kita betul tak betul lagi? Tak betul lagi rupanya. Kalau tiada yang disembah melainkan Allah, dah betul belum? Betul lama lah. Tak pernah sembah berhala pun.
Memang tak sembah berhala. Tapi hati, duk hajat tak kat duit. Duk berasa tak duit. Duk berasa tak mengenal kenyangan. Duk berasa tak bos yang bagi rezeki. Duk berasa tak doa tu. Duk berasa tak makhluk. Duk berasa tak kat kita yang selesaikan keperluan kita. Ataupun kita duk berasa Allah lah yang menunaikan hajat kita. Jadi ada masalah lagi tak buat akidah ni? Ada lagi. Ada lagi. Jadi la ilaha illallah kita ni dah perfect ke belum ni? Belum lagi. Ada syirik lagi tak? Ada syirik lagi buat akidah. Oh. Itu tanya, marah buka esok jawab betul ya akidah. InsyaAllah kita pernah lagi betul ya. Kita kena lagi betul. Kau dulu kita tak biasa kena sentak macam tu, kita rasa kita betul ya. Okey dah apa lagi masalah kat aku. Aku memang boleh jawab clear punya la ilaha illallah apa. Marah buka ni memang aku jawab Allahu Rabbi. Sentak sikit macam ni kita jawab Allahu Rabbi ke jawab apa tu? Jawab nasi lah Rabbi. Ubat lah Rabbi. Kalau kita memang duk cocok-cocok, tak ada cocok ni, tak tahulah aku. Ha? Ubat lah Rabbi. Insulin lah Rabbi. Ada duit macam mana? Duit lah Rabbi. Kita akan rasa. Kita akan jawab tu esok. Pasal yang jawab bukan hafal. Yang jawab bukan knowledge. Yang jawab bukan tahu. Yang jawab adalah feel kita. Tu feel tu adalah tasdik. Feel tu adalah iman. Itulah iman. Itulah tasdik. Kita feel ke Allah Ta'ala. Itulah iman. Ni kita feel lah ke dia. Sekarang boleh feel lah. Sepatutnya kena feel. Satu antara keedah kita mudah, ingat, kena banyak ingat dia. Satu Rasulullah pun yang, kalau kita selalu belajar, belajar selapih lah. Kadang kita tak pergi sentuh ni. Rasulullah dia ajar apa? Macam mana supaya kita boleh feel balik ke Allah Ta'ala? Rasulullah kata apa? Jadidu imanakum biqawli la ilaha illallah. Perbaharukan. You must refresh. Renew balik akidah kita dengan sebut la ilaha illallah. Cuma sebut sajakah? Tak. Sebut dengan faham yang kita duk sebut ni. Nah, kita duk berasa makan ni sedap ni, kenyang ni. Minum dah air ni, hilang dah harga ni. Kita duk berasa itu, renew balik. La ilaha illallah. Tiadalah menghilangkan dahaga aku melainkan Allah. Kalau dahaga pun air tak ada ni, air tak ada ni. Air tak ada ni nak minum ni. Air tak ada ni. Sakit apa demam ke apa, tak ada ubat nak makan ni. Jana. Nak buat macam mana tu? La ilaha illallah, Allah yang sembuhkan penyakit aku. Allah yang sembuhkan demam aku. Waktu pergi ubat. Ubat ke apa kita boleh buat dulu? Boleh minum air? Tak? Quran syifa. Penyembuh tak? Siapa bagi sembuh? Allah. Baca, yakin tak? Allah Ta'ala boleh bagi sembuh melalui air, boleh tak? Kau ubat yang bagi sembuh. Yakin tak Allah Ta'ala bagi sembuh? Nak panggil siapa jampi? Allah nak panggil ustaz jampi? Ustaz mana nak jumpa tengah malam? Telefon dia, nanti ustaz jampi air bagi telefon. Ni tu. Tak. Kita lah kena doa dengan Allah Ta'ala, kita lah kena hajat dengan Allah Ta'ala. Kalau tak ada ayak pun tak jumpa, macam mana nak buat? Tu harap tak ada tangan tadi ya. Kita, ya Allah. Tambah kita sedang merana sakit tu kan. Siapa lagi boleh bagi bantuan? Kalau tengok Quran banyak tu, amman yujibul muttarra idza da'ahu. Siapakah yang boleh melepaskan orang-orang yang dalam kesempitan apabila memohon kepadanya? Siapa boleh jawab? Siapa boleh melepaskan kita? Amman yudabbirul arq. Kalau baca tuan juzuk 21 tu rasanya dalam Quran tu. Memang soalan tu hentak tauhid tu ya Rasulullah. Dia hentak tauhid kat sahabat dia wabak 12 tahun tuan-tuan. Semua ayat tentang supaya dapat Allah dia yang qadil hajat. Allah dia yang tunaikan hajat kita. Berapa tahun nak hentak tu? 12 tahun. Sahabat dengan Rasulullah berapa tahun? 12 tahun. Berapa jam? Sebulan sekali. 24 hours dengan Rasulullah. Ada sahabat yang Rasulullah bila keluar pada rumah dia tunggu siap. Apa Rasulullah nak cerita? Apa Rasulullah nak cerita? Apa Rasulullah nak cerita? 24 jam, 24 hours cerita akidah. Mantap lah para sahabat. Tu yang kena seksa macam mana? Masalah lah kena seksa. Tak pernah ada masalah kena seksa. Dapat nikmat pun tak ada masalah. Dapat azab pun tak pernah ada masalah. Pasal apa? La ilaha inallah, tiada siapa boleh tunaikan hajat kita melainkan Allah. Yang ni yang kita kena refresh balik. Ini balik. Maksudnya kalau kita selalu tengok tentang tiada disembah,
kita kena tengok dah ni, tiadalah menunaikan hajat melainkan Allah. Kena hafal ayat tu. Tiadalah yang menunaikan hajat, tiadalah yang menunaikan hajat kita melainkan Allah. Cuma hajat tu apa? You give your own explanation. Boleh faham kan lebih kurang apa saya sebut ni? Kita bagi explanation kita sendiri. Pasal format dah ada. Lagipun kita bukan baru dengan Islam. Kita bukan baru dengan Allah Ta'ala. Kita ni sebab pengetahuan ni, hak ilmu ni dah ada dah kat kita. Cuma nak bagi dengan ilmu tu dapat matlamat, ada satu lagi naik. Apa dah? Dengan ainul yakin. Dengan yakin kita. Yang Allah Ta'ala bagi kita yakin kita. Boleh rasa di hati, Allah lah yang tunaikan hajat. Boleh nampak tak sekarang? Boleh rasa tak? Boleh feel tak dengan Allah Ta'ala? Baru kita akan rasa. Dan itulah, jangan tak tahu tuan-tuan, itulah tasdiq, itulah iman. Itulah iman. Al-iman ni yakin kita ke Allah Ta'ala. Selalu macam mana? Selalu tak ada feel apa-apa. Jadi maksudnya hari ni, malam ni macam mana? Alhamdulillah kita dapat satu iman Allah Ta'ala. Iman mana? Kita dapat yakin Allah lah tunaikan hajat. Besar tak nikmat ilmu macam ni tuan-tuan? Sangat besar tuan-tuan. Kadang-kadang kita mengaji dah berpuluh tahun tuan-tuan. Dah lama lah kita mengaji. Malam ni kalau mengaruh mengaji macam ni, baru faham macam ni tuan-tuan. Malam ni baru faham. Malam ni baru faham. Allah. Yang ni yang kita, yang ulama-ulama dulu memang pesan tuan, kita nak ambil ilmu mesti dengan guru. Yang guru tak ketahuan tuan-tuan. Yang ni kita kadang guru betul lah. Tapi guru tu kadang-kadang pandu kita dengan ilmu zahir saja. Zahir saja. Kalau sebut buat Allah sembah, sembah, bab sembah saja. Dia tak pergi kepada bab masalah batin yang kita nak ambil ni. Ya Allah yang dia, dialah qadil hajat. Dialah yang tunaikan hajat kita. Kita tak berasa hak tu. Jadi bila kita boleh rasa ni, dapat nikmat lah. Best lah. Seronok lah. Alhamdulillah. Yang ni ialah nikmat besar orang taklah beri kita. Yang tu lah nanti memang bila kita mati, kita jawab. Siapa kita akan jawab tu? Ma'arab buka. Allahu Rabbi. Memang kita jawab clear ya. Tak mati ke tuan-tuan? Kat dunia ni kita jawab betul lah. Kat dunia ni kita jawab betul lah. Ma'arab buka. Kita akan jawab apa? Allahu Rabbi. Yakin tak Allah Ta'ala yang dia Rabb kita? Dia yang qadi hajat kita. Yakin tak? Ya, yakin. Alhamdulillah. Tapi kalau kita sebelum dapat penerangan macam ni, tak faham macam ni macam mana? Ma'arab buka. Duk blur tu kan? Memang Allahu Rabbi ya. Tapi fokus dia kat mana? Kan hajat tu. Tunai hajat tu. Dan tunai hajat tu lah yang kita nak fokus bagi dia betul-betul. Yang bila kita dah faham prinsip tu, apa saja kita punya pelaksanaan ke depan ni, ke depan ni, pasal nisbah saya nak datang pun, lepas raya esok lah, panjang umur, bantu lah nak mari pun. Jadi long term tu, jadi apa latihan yang tuan-tuan boleh buat? Please remember lesson malam ni. Jadi nak temu sekali lagi, hanya pakai tu ya. Memang Rasulullah dengan para sahabat pun, kadang-kadang Rasulullah tak ajar ilmu banyak mana pun. Dia ajar apa? Qulu la ilallah. Memang dia beri makanan. Tengoklah Rasulullah memang betul. Ini memang la ilallah Muhammad Rasulullah tu nak bawa apa? Nak bawa apa balik? Nak bawa apa? Oh la ilallah saja. La ilallah tu tak mana? Sembah lagi. Sembah dah. Lama dah sembah. Jadi nak ambil apa lah ni? Nak ambil Allah? Allah lah qadil hajat. Dialah menunaikan hajat kita. Apa-apa Allah lah tunaikan hajat kita. Apa-apa Allah lah tunaikan hajat kita. Tapi jaga elok-elok lah. Tapi jangan sampai dia melampau lagi. Macam mana? Lagi bini nak beranak. La ilaha illallah. Buat macam mana? Allah tunai hajat. Tak payah pergi klinik. Tak apa. Tu kena tampak lagi sekali. Itu masalah lah tu. Itu pun ada masalah. Itu ada masalah. Tapi rasa saya tak sampai masalah terhadap tu. Pasal kita ni yang tu clean pun kalau bini nak sakit dia pergi hospital tak? Pergi klinik tak? Tu pergi. Yang tu tak payah ajak. Yang nak kena ajak mana? Hak ingat Allah Ta'ala yang ada dalam hati. Ni yang kita tak diajak. Ni yang kita lupa banyak. Jadi ni yang nak berbetul kat kita. Dan saya rasa saya bagi formula macam tu pun rasanya tak ada orang masalah nanti. Pasal nak sampai tahap sampai terima sekali terus tak mau pakai sebab. Terus pakai orang salah. Allah tunai hajat. Allah tunai hajat. Rasa saya tak sampai. Ada lah yang nak jadi gitu. Kalau ada pun sikit anak-anak butikai. Biar betul ya bah ni. Anak butikai. Tapi jangan tak tahu tuan. Kalau kita memang boleh berasa, itu dia satu nikmat sebenarnya.
Sampai orang akan kata kita gila. Tuan katalah macam ni. Kita dah faham ni. Balik lagi. Lapar tak? Lapar tak? Abang tak makan nasi kah? Tuan-tuan jawab-jawab. La ilaha illallah. Kenapa? Tak ada yang bagi kenyang kita melainkan Allah. Nasi tak bagi kenyang. Abang ni biar betul ni. Tak, memang betul pun. Memang betul. Selalunya tak pernah. Tak pernah diperingatkan benda ni. Selalunya duduk berasa makan, okey lah. Relax lah. Masalah apa? Ada syirik apa-apa tak? Tak rasa syirik apa-apa pun. Tapi kalau tengok dengan pelajaran malam ni, balik rumah lagi, makan nasi, berasa syirik tak? Tak nak syirik? Nasi yang kenyang, tak makan. Tambah pula nasi. Nasi habis. Nasi habis, bang. Abang nak makan elok, kena pijik keluar. Bergamuk tak? Bergamuk. Okay. Jadi bergamuk, itikot tak mana ni. Siapa bagi rezeki? Siapa bagi kenyang? Nasi bagi kenyang? Kalau kita yakin Allah yang bagi kenyang, macam mana? La ilaha illallah, tak apalah minum yang sejuk pun padahlah yang bagi kenyang. Bukan makanan yang bagi kenyang. Allah, minum air boleh tak? Orang tak bagi kenyang dengan sebab minum air boleh tak? Abang ni kata, isteri pun pelik ni. Abang ni selalu mengamuk malam ni, awak tak mengamuk. Abang baru dapat. Ya, best. Alhamdulillah. Alhamdulillah, best lah, betul lah. Kita melawak-melawak kan, tapi benda ni lah satu realiti dalam kehidupan kita. Yang kita, orang Islam kita, kita dah tak dapat dah ilmu batin yang macam ni. Kita dah tak dapat lah. Dan kalau saya pun, tu kata, saya pun baru dipertemu dengan guru yang boleh asuh kita dalam bab ni. Kita baru, istilah saya baru sedar. Dulu pun sedar lah, tapi sedar cara dulu tu dia tak kuat. Ni baru kena hentak belantan besar tu. Baru kita berasa sungguh. Pasal tambahlah lah ni, selama ni duk ngajak orang, duk rasa kita okey apa. Kena-kena lah ni. Han jahil, han bodoh. Han tak kerti Allah yang bagi ilmu semua. Allah. Selama ni banyak masalah kita rupanya. Selalu ni duk rasa kita ni bagus lah ajak orang. Rupanya macam mana? Masih ada masalah lagi. Satu, kita bila tak dicongkel dalam bab batin macam ni, kita akan rasa macam mana? Apa lagi ada kat aku? Apa masalah lagi, dah cukup belum? Kalau mati sekarang pun macam mana? Okey lah. Tapi kalau faham macam ni, dah okey belum? Banyak lagi nak kena belajar. Baru faham malam ni. Malam ni baru faham. Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita faham. Bagi selesai sikit apa kita baca kitab ni. Jadi nisbah kita beriman dengan akhirat ni mesti kena mati apabila sampai ajal. Nah, memang kita mati sampai ajal. Kita dalam bab i'tiqad mati oleh siapa? Sampai ajal. Memang bahasa ajal ni bahasa syarak. Quran sebut macam mana? Fa iza jaa ajaluhum. Apabila datang ajal, mati oleh siapa? Memang menggunakan istilah ajal ni memang istilah syarak. Kalau kita sebut apa? Siapa yang hidupkan kita? Siapa yang matikan kita? Mestilah Allah. Cuma atas istilah yang dipakai, yang datang dengan Quran, ajar kita gunakan bahasa ajal. Dan kita mati pasal apa? Ajal. Apa maksud ajal tu sikit? Ajal tu maksudnya macam mana? Kita yakin dan berpegang bahawasanya kita mati ni Allah lah yang mematikan kita, yang dia matikan kita dengan ada tempuhan yang dia telah sakatkan dan tentukan masa itu untuk kita. Dan dia takkan dicepat dan dilambatkan walaupun sesaat. Wajib berpegang itu. Baik, bahasa dia ajal. Dan bila mati ni dengan ajal, tiada terdahulu dan tiada terkemudian. Dan bahasa ataupun istilah kita kata mati ni dengan ajal, jikalau dibunuh, ia dibunuh ataupun ia seseorang ni bunuh dirinya sekalipun. Pasal apa dia mati? Mati pasal ajal. Mati pasal ajal. Istilah syarak, mati pasal ajal. Kalau kita sebut la ilaha illallah, siapa bagi mati? Allah bagi mati. Dan istilah bagi mati ini dengan ajal. Allah bagi mati dengan ajal. Baik, di atas kaedah-kaedah macam ni, memang orang mati bunuh diri pun, pembunuh pun dia bunuh. Pasal apa orang yang dibunuh mati? Mati pasal apa? Ajal. Yang ni bab apa ni? Yang ni bab akidah. Akidah ni benda apa? Benda dalam hati. Benda dalam kalbi, benda dalam hati. Tak cerita ke orang pun tak apa.
Tapi kita tengok orang mati, dah ajal dia mati. Itu dalam hati ya. Atau faktor sebab, orang ni misalnya dia bunuh, kena report tak? Kena benterah tak? Benda tu mungkar tak? Boleh ambil tindakan tak? Kalau hukum kisah, boleh minta kisah tak? Kalau kata tak nak kisah pasal keluarga ni masih susah, boleh minta tukar dengan dia tak? Ha, ada pengetahuan syarak yang kena belajar situ. Dan salahlah kita kalau kita pergi tuntut dan pergi tunjukkan siapa yang bersalah ni, dan kita buat tuntutan kisah ke tuntutan diat ya, bersalah ke dan salah ke berakidah. Tak, ini adalah perjalanan syariat. Ini syariat. Kita bicara ni apa? Akidah. Bila akidah, mati oleh siapa? Ajal. Ya. 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 Istilah memendek memanjangkan, memang dari segi intiqadnya, wajib intiqad Allah Ta'ala dia memang telah tentukan ajal maut kita, bahkan umumnya semua perkara lah kan, kita beriman dengan qada dan qadar, semua tu Allah Ta'ala dah tentukan. Cuma istilah memendek dan memanjangkan umur, macam tu soalannya. Atas sebut ulama atas menghuraikan tu, memendek dan memanjang umur ni, kalau nisbah kuasa Allah Ta'ala, memang Allah Ta'ala dia kuasa untuk memanjang dan memendekkan umur. Tapi kalau bab intiqad, wajib intiqad Allah Ta'ala tentu dah tidak ataupun belum. Sudah tentu. Itu kalau kita minta panjang umur tu, katalah misalnya panjang. Adakah memang dengan kita minta Allah Ta'ala bagi panjang? Kah? Memang Allah Ta'ala bagi panjang siaplah. Faham soalan tu? Memang dia bagi panjang siap dah lah. Tu yang kita minta panjang umur tu, maksud dia macam mana? Allah Ta'ala nak zahirkan hukum sabab tu yang ada persyaratan doa, hana minta. Ha, itu antara maksud panjang umur tu. Jadi nisbah Allah dah tentu belum? Dah. Itu yang kita minta tu, minta tu di atas Allah nak zahirkan ada persyaratan doa, sabab, musabab. Atas sebagian ulama urai, kata dia antara masuk orang Ta'ala panjang umur tu macam mana? Umur dia tak panjang, tak pendek lah, pasal dah tentu lah. Antara maksud panjang umur ialah umur yang kita yang baki ni diisi dengan kebajikan. Misalnya kita duduk belajar ni bab tauhid, selalu duduk faham sembah aja. Hari ni faham tunai hajat. Jadi panjang nak umur kita. Pasal apa panjang? Pasal hidup kita ni dah diisi dengan satu pahaman yang betul, sahih, tepat macam mana ajaran Nabi SAW. Istilahnya tu nama panggil panjang, panjang umur. Pasal panjang umur ni maksudnya, kita umur yang ada ni, kita gunakan tempat yang betul, nisbah guna, nisbah faham, faham yang betul, tepat macam mana ajaran Nabi SAW. Jadi yang tu sekali lalu, panjang umur. Jadi kalau yang tu panjang, pendek apa maksud dia? Hidup dalam keadaan dahaka pada Allah Ta'ala. Itu istilahnya pendek. Hatta dia hidup 1,000 tahun sekalipun, apa nama dia tu? Pendek umur. Maksudnya apa? Hidup walaupun lalu masa panjang, tapi kebajikan yang sikit. Jadi huraian panjang pendek umur tu antara sebut ulama' macam tu lah. Dan saya sebut makna kedua ni yang masyhur disebut oleh ulama' untuk menghuraikan maksud panjang ataupun pendek umur. Jadi kalau kita minta, ya Allah panjangkanlah umurku, apa maksud dia? Maksudnya bagi lanjut, bagi 80 lah. Bukan? Maksudnya apa? Apa yang baki ni terisi dengan kebajikan. Antara kebajikan tu, akidah kita betul pada Allah Ta'ala. La ilaha illallah, tiada tunai hajat melainkan Allah. Yang cukup rasa saya jawab soalan. Biar soalan tu. Baik. Jadi asal sebut tu ke ajal. Dan masuk ke dalam kubur pada hisi atau pada manawi. Habis sikit je tu dia soal. Dan juga antara beriman dengan akhirat ni, bahawasanya masuk ke dalam kubur pada hisi ataupun pada manawi. Setiap orang mati akan masuk kubur. Ada yang nama dia masuk kubur hissi, ada yang nama dia masuk kubur maknawi. Boleh faham?
Hisi ni apa? Nampak dengan mata masuk dalam kubur. Maknawi ni apa? Memang tak ada kubur pun. Tapi masuk tak dalam kubur? Masuk. Masuk apa nama dia tu? Masuk alam kubur yang maknawi. Ada tak orang mati hangus sampai tinggal debu? Ada tak? Ada yang kena telan dengan ular sawah sampai jadi tik? Ada tak? Ada tak? Mana kubur dia? Ada kubur tak? Ada. Masuk tak alam kubur? Masuk alam kubur apa nama dia tu? Alam kubur maknawi. Jadi setiap kita bila mati, dia memang akan berpindah. Kalau sini guna alam kubur yang hisi dan maknawi, alam yang selalu kita disebut oleh ulama adalah alam barzakh. Alam barzakh. Mati je, cabut je roh, kita mesti pindah duduk alam barzakh. Cuma jasad kita, memang dia pergi masuk dalam kubur, yang tu yang kita dapat tengok. Kalau yang tak ada jasad, pasal apa? Pasal dah hancur, jatuh kapal terbang, ataupun terbakar hangus, ataupun dirobek-robek oleh binatang buas, ataupun ditelan dan dihadam oleh ular sawah misalnya. Apa yang tinggal? Ada kubur tak? Tak ada. Tapi masuk dalam alam kubur. Ya, mesti melalui proses alam kubur. Bahasa lain dipakai yang kita selalu dengar ialah alam barzakh. Jadi setiap orang mesti masuk kubur. Sama ada kubur hisi atau maknawi. Okey. Tentu je kot, baca lagi depan hari, panjang hari. Dan ada soal muka nak, okay, yang tu yang kita ada fokus tadi tu. Yang soal pun soalan dah bocor, skema pun dah ada. Yang kita fokus sikit tadi, adakah kita punya skema ni menempati jawapan yang sepatutnya kita kena beri? Dan nak menjawab tu kena sedar sikit, dia bukan hafalan, bukan pengetahuan, tapi apa aplikasi daripada pahaman itu. Yang aplikasi itu adalah kita berpegang dan yakin di hati dan merasakan feel kita ke Allah Ta'ala. Allah lah yang menunaikan hajat kita. Balik sebut La ilaha illallah. Selalu kita sebut tiada yang disembah tak? Kita pakai makna lain lah ini untuk dapat feel tu apa dia? Tiada lah yang menunaikan hajat kita melainkan Allah. Kenapa kita tangguh dulu situ? InsyaAllah kita sambung nanti. Dan soal oleh mungkar nakir. Wallahu'alam. Yang baik pada Allah Ta'ala yang tak sedap dengar tu daripada kesilapan. Macam mana pun soalan kalau ada sekitar apa kita bicara ni. Ya. 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 Oh, hak tu pun best soalan tu. Yang tu pun memang kena mengaji tauhid dengan betul tu. Memang ada dalam hadis Nabi. Hadis tu bunyi dia macam ni sekali disebut. Kata yang tu pernah Rasulullah ditanya tentang ihsan kan. Mal ihsan, Rasulullah kata al ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Itu hadis Nabi tu. Terjemah sekali lalu, macam mana konsep ibadat kita ke Allah Ta'ala ni? Wa'budullah, kamu sembahlah Allah Ta'ala. Maksudnya ibadatkanlah diri kamu. Nisbah kita hidup ni. Rasakanlah kehidupan kamu. Ka'annaka tarah. Seolah-olah engkau melihat Allah Ta'ala. Antara benda syirik dan tu kena jaga. Jangan faham Allah congoh depan kita. Out. Pasal itu bukan maksud melihat seolah-olah melihat Allah. No. Tak betul. Bahkan itu istilahnya menghayal dan mengiktikadkan Allah Ta'ala ni stokor duduk depan kita. Itu maksudnya faham Allah adalah makhluk. Itu memang syirik dan kufur. Na'udzubillah. Hal itu kita dah belajar dalam bab akidah lepas. Kemudian fa'ilam takun tarahu fa'innahu yarak. Kalau tak boleh rasa, beradab tu makam yang paling tinggi tu. Fa'innahu yarak. Rasakanlah bahawasanya Allah yang dia yang melihat kita. Jadi kita rasakan dia yang pantau dan lihat kita. Dan salah kalau kita berasa Allah macam satu lembaga duk perhati tengok. Salah juga. Salah juga. Itu yang sebut salah. Itu macam mana nak apa ayat tadi?
Nak tiun bagi betul. Okey. Yang ni pun yang kalau nisbah saya dapat guru ni, saya dapat guru yang memang jumpa hak ni, dia ajak betul. Buat misalnya. Mudah ya. Kalau faham betul, lain mudah kan sebenarnya. Cuma kita tak ada orang tune. Yang tuning pun bukan susah. Kereta kita kalau ada sewe sikit, fikir dia tuning, senang tak dia tune. Tapi jumpa siapa? Pakar lah. Ha? Pakar tuning tu dia. Ha, tengok saya nak tuning bagi betul. Ha, macam mana? Sini pun saya jumpa guru-guru tuning bagi betul. Kita ada lah ni. Kita hidup lah. Kita ada ilmu lah. Kita ada kehendak. Kita ada kederat. Kita mendengar lah. Kita melihat lah. Kita berkata-kata. Boleh bercakap. Okay. Kita hidup ke Allah hidup? Allah hidup. Jadi, yang zahir kat kita ni, siapa hidup? Ha. Sebenarnya Allah yang hidup, bukan kita hidup. Tapi lalu kan kot kita. Saya pun ajak tauhid dulu, saya guna bahasa lalu kan. Orang Ta'ala ada ilmu ke? Kita ada ilmu. Waktu kita ada ilmu. Memang tak boleh nafi kita, orang tak boleh nafi kita lah. Tapi kita ni sebenarnya...